saudara-saudara sama Mbak Oki sama Cindy. Kok sama Cindy? Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Yeay, kita ketemu lagi di edisi random. Ini masuk edisi apa ya? Ini masuk edisi Cindy Curhat kali ya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan juga dukung saya supaya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini, menghadirkan channel-channel, bukan, menghadirkan edisi-edisi yang bermanfaat dan juga menghibur. Ada edukasi, ada motivasi, ada hiburanisasi, musikalisasi, semuanya. Yang penting bikin kamu happy, bikin kamu gembira dan juga dapat ilmunya juga dari konten-konten kesehatan atau health info, dari beauty tips, dari Cindy Curhat, dari OC Cheese Games, dari cover, dan nanti ada lagi Cindy Cooking insyaallah. Oke teman-teman, komen di bawah ya setelah ini mau tentang apa lagi ya. Dan sesuai judul, saya akan sharing-sharing, gak sharing-sharing sih ya, saya akan ngobrol-ngobrol singkat sembari saya mau menunggu buka puasa, ya kan, ngabuburit teman-teman. Ayo siapin lagi ngabuburit juga, komen di bawah ya. Nah, jadi apalagi sih tadi? Nah, jadi saya akan bahas tentang tips-tips untuk menjadi YouTuber. Oke, gini sih, menjadi YouTuber. Ini kamera, teman-teman. Klik itu. Nah, siapa di antara kamu yang pengin jadi YouTuber? Komen di bawah, jangan malu-malu, teman-teman. Silahkan aja kembangkan kreativitas kamu dalam mengetik, tapi yang sopan ya, teman-teman ya. Cerita kenapa kamu di bawah? Di bawah. Kenapa kamu komen di bawah ini? Loh, kok komen di bawah ini? Kenapa kamu pingin jadi YouTuber? Komen di bawah alasannya apa? Semangat terus ya. Kita saling menyemangati. Oke. Sesuai dengan konten Cindy Curhat, yang pertama dan paling utama tips untuk menjadi YouTuber, yang paling pertama dan paling utama, ulang aja terusin. Yang pertama yaitu, sebentar, jatuh bunga mawarnya. Ini satu-satunya teman-teman. Saya dari kemarin gak ganti-ganti teman-teman. Nih, kenapa jadi ini dibahas ya? Nah, jadi yang paling pertama adalah niat. Niat, teman-teman. Jadi, memang harus niat ya. Harus ada keinginan, kemauan. Kenapa kayak gini? Kemauan dari diri sendiri. Jadi, bukan dari orang lain yang, ayo kamu jadi YouTuber aja deh. Katanya YouTuber itu duitnya banyak. Udah deh, jadi YouTuber aja biar kamu terkenal. Udah deh, intinya kamu disuruh sama orang. Atau karena seseorang. Ya, sama aja ya. Atau dari saudara kamu, atau siapapun ya, yang pingin kamu jadi YouTuber gitu. Bisa aja sih, tapi itu gak akan bertahan lama. Karena jadi YouTuber juga gak gampang prosesnya, teman-teman. Ayo, siapa yang nonton ini jadi YouTuber? Siapa yang nonton ini profesinya? Bukan profesi. Siapa yang nonton ini? Ya itu, YouTuber gitu, teman-teman. Pasti bisa merasakan. Asik, bisa merasakan. Pasti pernah merasakan, teman-teman. Intinya adalah prosesnya panjang. Gak harus beli kamera dulu, gak harus punya kamera, teman-teman. Pakai HP juga bisa. Pakai HP, terus juga kontennya itu sesuai dengan apa yang kamu suka. Nah, yang pertama niat ya. Yang kedua, sesuai dengan hobi kamu. Jadi kontennya itu jangan mengkotak-kotakan. Atau misalnya kamu, aku sarjana ekonomi, terus aku harus buat apa yang sesuai dengan bidang ekonomi gitu. Tapi kamu kurang suka sama bidang itu. Nah, jadi jangan membatasi. Jadi jangan membatasi diri kamu, teman-teman. Aku kan profesinya, bukan profesi ya, aku kan bidangnya ini. Terus aku harus buat apa biar sesuai sama bidang aku gitu. Tapi sesuaikan dengan apa yang kamu suka. Selama itu bernilai positif, selama itu menginfluenskan, influence, selama itu bisa mempengaruhi, kasih nilai positif ke teman-teman semuanya. Oke? Jadi yang kedua adalah sesuai dengan hobi kamu, sesuai dengan yang kamu suka, selama itu bernilai positif. Positif. Misalnya nih saya, kan profesinya kan dokter juga. Nah, jadi saya nggak hanya health info, nggak hanya tentang beauty tips, tapi saya mengembangkan yang lain. Seperti OC Cheese Games, jadi sama saudara-saudara, sama Mbak Oki, sama Cindy. Oh, sama Cindy? Ini efek puasa, teman-teman. Sama saya, sama Mbak Oki, sama Ricis, pas kita lagi ketemuan, saya buat konten-konten yang menghibur, supaya teman-teman semua juga ikut terhibur, siapa kali. Siapa tahu ada yang lagi galau kan, ada yang lagi sedih, ada yang lagi bete sama siapapun. Pas nonton OC Cheese, jadi nyengir lagi deh, hihi gitu. Nah, terus apalagi tadi ya? Terus, ya itulah teman-teman ya. Oke. Jadi intinya adalah yang kamu suka.
Jadi apa yang kamu suka, buat aja. Misalnya kamu suka masak, buat teman-teman. Bahkan banyak saya lihat channel-channel masak, ibu-ibu yang suka masak, tinggal dibuat aja. Nanti lama-lama akan berkembang kreativitasnya teman-teman. Jadi bisa karena terbiasa. Atau misalnya kamu suka menggambar, atau kamu suka menyanyi, atau suka apapun yang bernilai positif. Ingat, positif. Jangan memberikan pengaruh yang negatif. Oke, karena itu penting sekali dan akan ada konsekuensinya kalau misalnya kamu menghadirkan yang merugikan masyarakat luas. Oke? Next, yang ketiga, tadi kan yang pertama niat, yang kedua sesuai dengan yang kamu suka kontennya. Jadilah diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah jadilah. Kenapa jadi? Jadilah diri sendiri. Jadi teman-teman, kalau kamu pingin jadi konten kreator, kamu harus jadi diri sendiri dulu, pembawaannya gitu. Maksudnya kamu misalnya nih mengidolakan seseorang, kamu pingin jadi dia nih, YouTuber yang ini nih, aku pingin seperti itu ah. Jadi semuanya sikapnya, sifat, jadi semuanya pembawaannya kamu ngikutin. Alhasil kamu gak akan nyaman teman-teman. Yang berarti pas kamu ngomong depan kamera, kamu juga gak akan nyaman karena kamu menjadi orang lain gitu, oke? Jadi, kalau kamu udah tahu konten yang kamu suka apa, kamu jadilah diri sendiri. Selama itu, ya bersikapnya yang sopan santun juga, berkata-kata yang baik, karena kan ini kan dinilai, bukan dinilai, ditonton banyak orang. Iya, ada yang lewat juga, ada yang jualan. Kemarin bakso lima, bakso lima, bakso Malang. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi, tetap jadi diri sendiri. Percayalah, kalau kamu udah jadi diri sendiri, saat kamu ngobrol depan kamera, apapun yang mau kamu sampaikan selama itu bernilai positif, kamu akan nyaman dan akan awet muda. Akan panjang umur, kok awet muda? Akan panjang umur YouTube-nya. Oke? Karena kamu nyaman dan juga kamu anggap nih, sekarang tadi kan udah nih niat. Terus, apalagi tadi, sesuai dengan yang kamu suka. Abis itu jadi diri sendiri. Yang keempat adalah, kamu anggap kamera, ini kamera nih guys, saya sama kamera doang di kamar. Nih, kamera adalah teman kamu, teman-teman. Jadi kamu anggap kamu tuh gak sendirian di kamar, kalau kamu syutingnya di kamar ya. Jadi ini nih, nih hai, nah kayak megang kamu ya. Ini adalah kamera, jadi kamu anggap kamu kayak ngomong sendiri aja. Bukan, kamu kayak ngomong sama temen gitu loh, sama sahabat. Kamu sharing-sharing sesuatu itu jadinya gak kaku atau misalnya yang gak deg-degan. Lama-lama kamu akan terbiasa berbicara depan kamera. Oke teman-teman, kamu jangan berpikir kamu lagi depan kamera, kamu syuting, wah aku lagi dilihat banyak orang nih, aku lagi dilihat ratusan ribu orang nih, gini-gini gitu. Gak usah teman-teman, kamu bayangkan aja depan kamu adalah orang yang paling kamu sayang. Tapi jangan pacar juga ya teman-teman. Orang yang paling-paling dekat sama kamu, kakak kah, adik, atau teman, atau sahabat. Oke, itu dia. Tips selanjutnya adalah tidak mengharapkan AdSense. Bukan. Maksudnya adalah kamu nge-YouTube jangan karena uang gitu. Oke, memang nanti bonusnya ada AdSense-nya. Itu pun kalau yang dulu ya, dulu itu kan 1000 subscriber minimal, 4000 jam tayang, dan ada pengurusannya tersendirilah, panjang lah itu. Nah, itu teman-teman, kalau kamu berharap langsung ada AdSense, kamu berharap nge-YouTube itu karena uang, jangan teman-teman. Kamu harus berharap, bukan berharap, kamu harus kamu mau menjadi YouTuber. Ribet yang bisa. Kamu mau menjadi YouTuber, tapi bukan tapi, itu adalah pusing kan editor ngeditnya. Jadi, kamu jadi YouTuber itu karena kesukaan, karena kamu pingin sharing. Bahkan kalau kamu pingin curhat yang bernilai positif, itu termasuk dalam kesukaan sharing, menuangkan ilmu kah, edukasi kah, motivasi atau hiburan. Intinya adalah menuangkan. Nah, itu bagian dari ya supaya kamu panjang umur gitu YouTube-nya teman-teman. Kalau kamu berharapnya uang tok karena nilai, karena uang gitu ya, belum mulai, belum subscribernya mencapai 1000, tapi kamu udah berharap kesana, yang ada kamu buat videonya nggak akan tulus. Jadi lagu ya, kamu gak akan, gimana ya, kamu berharap depan kamera, aduh uang nih, gitu teman-teman, oke? Kalau AdSense, nanti dia akan datang dengan, bukan datang ya, nanti kan kita urus juga ya. Kalau AdSense, itu nanti akan bersama kamu. Bahasanya cuy, tinggi juga. Kalau AdSense, nanti suatu saatnya nanti akan mengikuti teman-teman. Kalau kita sabar, lama-lama akan mencapai 4000 jam tayang. Tapi saya nggak tahu ya, sampai sekarang mungkin nanti ada lagi perubahan-perubahan sesuai YouTube-nya, nanti adakah ketentuan-ketentuan yang baru. Gitu, yang penting mulai aja dulu. Oke, apapun yang kamu punya ide apa, kamu punya bakat apa, dituangkan.
Okay, next, selanjutnya jangan lupa minta doa restu sama orang tua sama keluarga. Yang penting intinya adalah cerita aja sama orang tua, atau misalnya ya cerita aja kalau kamu misalnya, "Mah, aku mau jadi YouTuber." Tapi bukan YouTuber ya, YouTuber sih, tapi misalnya bilang aja gini, "Aku pengin sharing deh di YouTube. Doain ya," gitu. Intinya minta doa. Minta doa itu sebenarnya makbul banget loh, teman-teman, doa orang tua, apalagi doa ibu gitu ya. Bahkan lebih mantep lagi, teman-teman. Misalnya nih, kamu yang beragama Islam, kamu dekatkan diri sama Allah gitu ya, salat tahajud, salat hajat gitu ya, dan juga berdoa di waktu-waktu mustajab. Kamu pingin nih mengembangkan ilmu, kamu pingin sharing-sharing ilmu. Terus juga, saya nggak fokus ya, ada yang jual cincin tembakan. Dengeran nggak? Nah, iya sih, omay. Nah, jadi kamu udah fokus, kamu minta sama Allah, semoga dimudahkan jalannya untuk menebarkan kebaikan lewat media YouTube ini, insya Allah akan dimudahkan. Gitu, teman-teman. Jadi intinya adalah dari hati, terus juga dari bakat, atau dari apa yang kamu suka, potensi kamu apa, kamu kembangkan, dan juga pelan-pelan aja, teman-teman, sabar aja. Nah, selanjutnya, teman-teman, tips selanjutnya yaitu, jangan berharap kamu pingin buat suatu video perfect banget atau perfeksionis. Yang ada, kalau kamu buat buat video, bahkan misalnya kamu ngedit sendiri nih, kalau ngedit sendiri sebenarnya nanti ada lagi ya, kalau kamu pingin tutorialnya. Asik, gaya banget tutorial. Padahal saya ngeditnya standar banget, teman-teman. Ini pun pakai editor sekarang. Jadi yang sabar aja, teman-teman, buat. Yang penting nggak usah terlalu perfeksionis. Misalnya kamu mau buat video, terus yang ini kurang ini, yang ini, kurang, lama-lama nggak jadi-jadi di-upload. Jadi jangan terlalu perfeksionis, teman-teman. Yang penting upload dengan bernilai yang positif. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Semangat ya, yang mau jadi YouTuber, kamu bisa. Bye. Assalamualaikum.